Halo anak-anak semuanya yang berada di rumah, selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Ingat patuhi protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Jika keluar rumah, selalu memakai masker, jaga jarak, dan rajin mencuci tangan. Nah, sebelum video pelajaran ini kita mulai, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Ayo anak-anak duduk yang manis. Berdoa mulai ya. Close your hand and close your eyes. Let's pray together. Om Awigenamastu Namasidam. Om Siddharastu Tat Astu Swaha. Panganjali Mat Hindu Om Swastiastu. Tema kita di minggu ini yaitu tema binatang dengan subtema binatang yang hidup di darat ya. Pasti banyak ya binatang yang hidup di darat, dari yang terdekat dulu deh, dari binatang peliharaan atau binatang kesukaannya anak-anak ya. Ada kucing, ada anjing, ada burung ya. Kalau burung kan bisa terbang, itu bisa hidupnya juga di udara ya. Nah, pada kegiatan yang pertama dan seperti biasa, seperti yang guru Komang ataupun guru materi ajarkan, setiap harinya kita memiliki 3 kegiatan ya. Pada kegiatan yang pertama kita akan menggunting bentuk kucing ya, menggunting bentuk kucing ya. Yang perlu dipersiapkan yaitu kertas APS. Untuk mama dan papanya mohon bantuannya untuk menggambarkan terlebih dahulu bentuk kucingnya ya. Digambarkan dulu, setelah itu diwarnai dengan krayon. Sekali lagi Bu Guru jelaskan, warnanya boleh bebas sesuai dengan warna kesukaannya anak-anak dan sesuai dengan krayon yang anak-anak miliki, biar tidak beli lagi ya. Biar kita bisa menghemat di saat pandemi seperti saat ini ya. Setelah diwarnai, nanti digunting bentuk kucingnya. Setelah digunting, nanti ditempelkan pada buku perekatnya, ataupun kalau habis buku perekatnya boleh pada buku gambar ataupun pada buku tulisnya ya, kalau sudah habis. Sekali lagi Bu Guru jelaskan, pada kegiatan yang pertama Bu Guru mengajak anak-anak untuk menggunting bentuk kucing. Kami mohon, Bu Guru mohon untuk mama dan papanya menggambarkan terlebih dahulu bentuk kucingnya. Nanti anak-anaknya mewarnai, ingat warnanya bebas ya anak-anak ya, sesuai dengan warna kesukaan anak-anak dan sesuai dengan krayon yang anak-anak miliki. Setelah digambar, setelah diwarnai, nanti anak gunting, tempelkan pada buku perekatnya atau pada, kalau habis boleh pada buku gambar ataupun buku tulisnya ya. Itu kegiatan kita yang pertama. Untuk kegiatan kita yang kedua, Bu Guru akan mengajak anak-anak itu meniru menulis kata kucing pada buku tulisnya. Ambil buku tulisnya. Untuk mama dan papa, contohkan terlebih dahulu menulis kata kucing di atasnya. Nanti biar anak-anaknya yang mengikuti ya. Kucing, kucing. Nanti isikan nomor biar rapi ya. Anak-anak tulis sampai dengan 10. Tulis yang rapi ya anak-anak ya. Nanti dicontohkan dulu anak-anaknya menulis kata kucing. Setelah itu biar anak-anaknya nanti yang meniru menulis kata kucing. Itu kegiatan kita yang kedua. Dan kegiatan kita yang ketiga, Bu Guru mengajak anak-anak untuk melengkapi huruf yang hilang ya. Nah, untuk mama dan papa digambarkan dulu lingkaran seperti ini. Kita menulis dari angka 31 ya. 31 kosong, hilang tidak ada angkanya nih, 34. Nah, habis 31 biar anaknya menulis 31, 32 di sini. 32. Ini kita belajar melengkapi angka yang hilang ya anak-anak ya. Sekali lagi, pada kegiatan kita yang ketiga, Bu Guru mengajak anak-anak untuk melengkapi angka yang hilang pada
gambar di sini ya. Pertama kali untuk mama dan papa gambarkan dulu bulat-bulat seperti ini ya. 31, 32, 33, 34. Habis 34 berapa? Nanti anak-anak yang melanjutkan 35. Habis 35, 36. Habis 36, 37. 38, 39. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 sampai dengan angka 50. Tugasnya mama dan papa pertama kali gambarkan dulu bulat-bulatnya seperti ini. Nanti diacak mana yang mau dihilangkan, nanti anaknya yang melanjutkan untuk melengkapi angkanya biar sampai dari 31 sampai dengan 50. Itu kegiatan kita yang ketiga. Nah, demikianlah kegiatan kita pada hari ini, di mana yang pertama kita sudah menggunting bentuk kucing, yang kedua menulis kata kucing pada buku tulis, yang ketiga melengkapi angka yang hilang. Nah, sebelum video diakhiri, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Close your hand and close your eyes. Let's pray together. Om Dewa Suksama Paramo Acintya Yonamo Swaho. Om Santi 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 Om. Sampai jumpa.